Halo semua, kali ini saya mengajak penonton jalan-jalan menyusuri jalur indah antara air manis ke Teluk Bayur. Bagaimana pula suasana perjalanannya? Ikuti terus dengan menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe ya. Perjalanan kita awali dari Simpang 4 Air Manis menuju Teluk Bayur dan akan diakhiri di pelabuhan Teluk Bayur. Lokasi perjalanan kita berada di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Berjarak kurang lebih 14 km dari pusat Kota Padang. Kondisi jalan yang kita lalui berupa tanjakan curam yang cukup panjang. Jalan ini merupakan sambungan jalan lingkar Nipah ke Air Manis. Jalan ini dibangun tahun 2018, sehingga jalan lingkarnya sampai ke pelabuhan Teluk Bayur. Panjang jalur jalan ini sekitar kurang lebih 7 km dan waktu tempuh 13 menit mulai dari Simpang 4 Air Manis menuju pelabuhan Teluk Bayur. Dengan adanya jalan ini tentunya memudahkan perjalanan baik dari Air Manis maupun menuju Air Manis, terutama bagi pengunjung yang datang dari arah pesisir selatan. Jalur jalan ini sangat ramai di sore hari dan malam hari, terutama menjelang terbenamnya matahari. Banyak anak-anak muda berombongan maupun berpasangan nongkrong di pinggir jalan dan di kafe-kafe serta warung yang ada untuk sekedar santai maupun menikmati matahari terbenam.
Sebelum adanya jalur jalan ini, kalau dari Pantai Air Manis untuk sampai ke Teluk Bayur, kita menyusuri jalan setapak berupa jalan cor beton dan hanya untuk pejalan kaki. Tapi dengan adanya jalur ini sangat memudahkan sekali bagi pengguna jalan. Sepanjang perjalanan, kita disuguhkan pemandangan ke arah Pantai Air Manis. Sekarang jalur jalan ini menjadi jalan pintas dari Teluk Bayur ke pusat Kota Padang. Jadi tidak hanya untuk jalur wisata saja, pengguna jalan yang dari arah pesisir selatan untuk menghindari macet dapat melalui jalur ini menuju pusat Kota Padang. Sebaiknya kalau untuk jalur pintas lewat di sini pagi sampai siang hari. Karena kalau sudah sore hari, jalur lalu lintas di sini cukup ramai. Bagi pengguna jalan yang lewat jalur ini, untuk menikmati suasana pemandangan, dapat berhenti dan singgah di pinggir jalan yang ada spot pemandangan ke laut dan pantai, atau duduk santai di kafe-kafe dan warung-warung yang ada. Walaupun jalur jalan ini menyuguhkan pemandangan laut dan pantai yang indah, tetapi melewati jalur ini harus hati-hati karena kondisi jalan yang berliku, menanjak serta menurun, dan di pinggir jurang yang dapat menimbulkan kecelakaan. Kita memasuki kawasan pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang. Thank you.
Demikian jalan-jalan menyusuri jalur indah air manis ke Teluk Bayur. Semoga terhibur dan bermanfaat bagi penonton. Dan apabila menyukai video di channel ini, silakan di subscribe, like dan komen serta tekan tanda lonceng agar mendapatkan video-video selanjutnya dari Modiva Channel. Terima kasih telah menonton.